Ujian promosi Doktor Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Mufidah. Mahasiswa Prodi Doktor Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi berhasil meraih gelar Doktor Ekonomi dalam ujian promosi doktor. Dengan mengangkat judul disertasi Analisis Motivasi Syariah, Pengendalian Internal dan Bentuk Organisasi Terhadap Kinerja untuk mencapai akuntabilitas dengan ketidakpastian lingkungan sebagai variabel moderasi pada organisasi pengelola zakat di Provinsi Jambi. Rabu 8 Juni 2022, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Program Studi Doktor Ekonomi melaksanakan ujian promosi Doktor Ekonomi atas nama Mufidah. Bertempat di ruang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Telanai Kota Jambi. Dalam ujian promosi Doktor Ekonomi, Mufidah mengangkat judul disertasi Analisis Motivasi Syariah, Pengendalian Internal dan Bentuk Organisasi Terhadap Kinerja untuk mencapai akuntabilitas dengan ketidakpastian lingkungan sebagai variabel moderasi pada organisasi pengelola zakat di Provinsi Jambi. Dalam ujian promosi doktor tersebut bertindak selaku ketua sidang yang juga wakil dekan bidang kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNJA, Dr. Sofia Amin SEMSI, Sekretaris Dr. Haji Zamzami SEMSI, Penguji Bidang Konsentrasi Eksternal dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Profesor Dr. Leni Novianti SEMSI AKCA, Promotor Profesor Dr. Haji Amri Amir SEMS, Kopromotor Dr. Ahmad Hizazi SEMKOMCA, Kopromotor Dr. Enggar Diah Puspa Arum SEAKMSI, Penguji Dr. Haji Tona Aurora Lubis SEMM, dan Penguji Dr. Hajah Sri Rahayu SEMSA AKCA. Ketua Sidang yang juga Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNJA Dr. Sofia Amin SEMSI berpendapat, ada suatu keterbaharuan dari disertasi tersebut, di mana Promovenda berhasil mengembangkan motivasi spiritual yang sedang tren dengan membuat indikator yang spesifik keislaman. Motivasi spiritual dari disertasi Promovenda kemudian dikenal dengan motivasi syariah. Berhadap disertasi tersebut bisa ditemukan faktor apa yang membuat organisasi pengelolaan zakat untuk lebih optimal. Disertasi Promovenda Mufidah ini tentang motivasi syariah, kemudian pengendalian internal dan bentuk organisasi terhadap kinerja untuk mencapai akuntabilitas dengan ketidakpastian lingkungan sebagai variabel moderasi pada organisasi pengelola zakat di Provinsi Jambi. Saya berpendapat ini ada suatu kebaruan, Mufidah ini mengembangkan motivasi spiritual yang lagi ngetren dengan membuat indikator spesifik ke keislaman. Jadi dinamakan motivasi syariah yang merupakan pengembangan dari motivasi spiritual. Kemudian keuniknya juga ini mengenai badan pengelola zakat. Nah, kita tahu kita punya potensi badan pengelola zakat nih, cuma belum optimal. Nah, mudah-mudahan dari disertasi ini bisa ditemukan faktor-faktor apa yang membuat membuat organisasi pengelola zakat ini lebih optimal lagi. Sementara Promovenda Mufidah mengungkapkan, diambilnya judul disertasi tersebut karena adanya fenomena di lapangan bahwa motivasi syariah sangat dibutuhkan organisasi pengelolaan zakat. Di samping itu, pengendalian internal juga dibutuhkan untuk menunjang kinerja dalam mencapai akuntabilitas. Dari hasil penelitian terbukti bahwa motivasi syariah juga telah ada di dalam diri amil zakat dan perlu ditingkatkan dan peningkatan pengendalian internal organisasi pengelola zakat. Saya mengambil disertasi ini karena adanya fenomena di lapangan bahwa motivasi syariah itu sangat dibutuhkan untuk organisasi pengelola zakat. Di samping itu, juga pengendalian internal dibutuhkan untuk menunjang kinerja untuk mencapai akuntabilitas. Dan hasil penelitian saya juga terbukti bahwa motivasi syariah juga telah ada di dalam diri amil zakat dan perlunya tingkatkan lagi pengendalian internal di organisasi pengelola zakat serta bentuk organisasi baik itu basnas maupun lasnas itu tidak membawa pengaruh terhadap kinerja. Iqbal, JEK TV melaporkan.